Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menu ekonomi. Jadi, ada menu biodata keluarga, kemudian kita sampai pada menu ketiga, yakni menu ekonomi. Bagi teman-teman yang masih belum paham terkait isian data di menu keluarga dan menu biodata, silahkan cek di video sebelumnya karena detail-detail. Tentang menu biodata dan menu keluarga, sudah kita sajikan di video sebelumnya. Ketika kita melakukan pembaharuan data ekonomi, ada beberapa isian yang terutama akan muncul. Yang pertama adalah tentang dokumen keadaan ekonomi. Dokumen keadaan ekonomi ini bisa kalian lampiri dengan beberapa dokumen yang sebenarnya sudah sering kita sajikan. Biasanya bagi teman-teman yang punya KIP atau punya kartu KKS atau punya kartu KJP, kalian bisa upload kartu-kartu tersebut. Tetapi tidak bisa upload kartu kis ya. Kalian bisa upload KIP, KJP KKS, kartu PKH. Kalau tidak punya kartu-kartu bantuan seperti itu, kalian bisa mengupload surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu itu bisa kalian urus ke desa masing-masing atau kelurahan masing-masing. Kalau memang desa tidak bisa membuatkan, bisa kalian urus ke dinas sosial masing-masing. Jadi terserah, mau dari desa, mau dari dinsos, terserah. Dan harus diurus. Minimal surat keterangan tidak mampu, kalau tidak punya kartu, kartu bantuan lainnya. Kalau tidak bisa ngurus, ya kita tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, surat keterangan tidak mampu menurut kami adalah syarat minimal untuk bisa mendaftar di Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan SKTM ini nanti harus kalian upload di dokumen pendukung keadaan ekonomi. Bagi teman-teman yang sudah punya KIP, KKS, dan PKH atau KJP Sebenarnya tidak perlu mendaftar di SKTM Atau meminta SKTM dari desa atau dinsos tempat Jadi kalian bisa pakai kartu bantuan yang ada Itu bagian dokumen pendukung keadaan ekonomi Kemudian Kalau diminta mengisi deskripsi keadaan ekonomi Nanti uh, deskripsinya semacam ini. Jadi ceritakan keadaan ekonomi keluarga kalian saat ini. Misalnya kamu menjelaskan penghasilan orang tua seperti apa? Berapa nominalnya gabungannya kemudian kebutuhan bulanannya itu makannya habis berapa? Dan kebutuhan lainnya misalnya ada kebutuhan mensekolahkan adik-adik kalian itu berapa? Dan ketika ada hutang, silahkan tulis jumlah hutang dan beban ekonomi lainnya. Itu bagian deskripsi keadaan ekonomi. Kemudian, ini adalah contohnya, ya. Sebentar, sebentar, uh, di bagian bawah uh, tidak ada, ya. Di bagian bawah tidak ada contohnya. Kita tidak membuatkan contohnya, tetapi panduannya seperti itu. Dan bagi yang mungkin yatim piatu, silahkan untuk deskripsi keadaan ekonomi sampaikan bahwa posisi yatim piatu, posisi ikut wali dan lain sebagainya, sehingga semampu apapun wali, semampu apapun orang tua asuh kalian, ya deskripsikan bahwa mereka memang tidak sanggup membiayai perkuliahnya, gitu ya. Uh, itu bagi teman-teman yang mungkin yatim piatu, ikut wali, dan lain sebagainya yang sudah tidak ikut orang tua. Tapi yang uh, masih ikut orang tua, silahkan deskripsikan seperti ini. Jadi, misalnya, penghasilan orang tua kotor, gabungan, misalnya 1200 kebutuhan bulanan kami untuk pendidikan, untuk kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, kira-kira satu juta. -kira itu misalnya seperti itu. Adik saya e, biasanya bulanan SPP-nya sekian per bulan. Kemudian kita juga punya tagihan hutang bulanan, misalnya 1 juta, misalnya kita gitu. punya hutang di bank, misalnya e, 5 miliar dan lain sebagainya. Misal seperti itu, itu deskripsi contohnya. Kemudian penghasilan ayah, kalau ayah sakit-sakitan tidak berpenghasilan ya bisa dipilih. Nanti ada ring penghasilan yang bisa kalian pilih, termasuk penghasilan ibu juga demikian, hutang juga demikian, cicilan hutang termasuk hutang yang dimasukkan di sini adalah total, baik itu bank harian, bank bulanan, bank resmi, maupun bank yang misalnya dari tetangga gitu ya, hutang dari tetangga, hutang dari bank resmi, hutang dari bank bank rentenir gitu itu ditulis semua cicilannya berapa per bulannya kemudian piutang apa sih piutang itu piutang itu artinya kalian memberikan hutang ke orang lain gitu ya cicilan piutangnya berapa kalau nggak ada ya diisi nol gitu ya kemudian tabungan keluarga tabungan keluarga ini tidak melulu harus tabungan di bank bisa di celengan bisa di kantong kresek dan lain sebagainya itu Tanya orang tua tabungan keluarganya berapa. Kemudian, jika ada kolom alasan pengajuan koreksi data, saya tidak tahu apakah kolom ini masih ada atau tidak. Tapi, jika ada kolom alasan pengajuan koreksi data, maka isikan saja jawaban sebagai berikut: ada perubahan data yang harus dilakukan agar tidak terdapat kekeliruan dalam pengisian data ekonomi. Tapi, jika tidak ada kolom alasan pengajuan koreksi data, abaikan saja. Notis ini jadi, itu untuk bagian ekonomi. Tidak ada yang perlu kita detailkan, uh, ya. Intinya, detailnya sudah jelas, ya. Terkait dokumen pendukung keadaan ekonomi dan deskripsi keadaan ekonomi sesuai arahan yang telah kami sampaikan tadi. Semoga informasi ini ada faedahnya.